Halo people, what's up guys? Balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidza Red Project. Oke guys, hari ini kita bakal coba ngegacha ya. Gue bakal gacha ini dulu. Semoga dapat tom murah ya. Tanya Lida, udah pasti Lida ya. Karena memang gue lagi pilihannya tuh Lida guys. Kita dapet Lida, lumayan. Oke, tapi di gacha kali ini tuh gue gak mau gacha yang itu ya. Tapi gue mau coba gacha chip draw. Ini untuk gachanya gue bisa 30 kali. Dan 15 kali itu gue udah pasti dapet chip ya guys ya. Kita bakal coba aja apa aja yang kita dapetin di gacha kali ini guys. Untuk chance dapetnya itu sekitar 5% untuk chips ya. Jadi cukup besar guys untuk dapetnya. Harusnya sih gak bakal terlalu sulit lah ya. Oke, dapat ini nggak penting. Oke, semoga langsung dapat yang bagus ya. 1 2 3 4 5. Oke, kita dapat yang kuning ya, guys ya. Ini crit damage ya. Oke, nggak apa-apa. Dan yang terakhir. Aduh, kurang guys, kurang terlalu bagus ya. Oke, kita dapat satu yang crit damage ternyata ya. Di hero gear chip galeri level 75 ya, crit damage. Nah ini crit damage bisa dinaikin sih ya guys ya, bisa di evolve ya. Cuma karena kita masih butuh banyak chip, jadinya kita naikin di sini aja dulu guys. Startnya itu lumayan guys, tambah 5000. Kalau ini kita naikin startnya bakal nambah berapa ya, gue penasaran gitu guys. Oh, nambah sekitar 2000 ya. 2000 2000, selisih setengahnya sih ya. Tapi ini benar-benar fokus ke satu karakter. Fokus satu karakter atau fokus banyak karakter ya guys ya? Kayaknya lebih cocok fokus ke satu karakter ya guys ya? Soalnya memang untuk toga ini kita juga pasti dia bakal cepat matinya guys. Kita remove aja dan kita benar-benar fokusin ke satu karakter aja guys, kayak gitu guys. Kita netur, naikin. Wah, kurang gold asem. Udah nanti aja lah ya. Untuk sementara kita pakai toga. Tapi nantinya kita bakal coba naikin untuk si Ejiro aja guys, biar levelnya itu tinggi ya. Untuk tas gue itu kita coba cek. Nah, ini ada 25, 50 kita bisa jadi satu chip. Ini tipe 7, tipe 2 ungu. Ini tipe berapa nih? 9. Oke guys, ini kurang ya. Oke, langsung aja kita coba cek store. Kalau misalnya harganya tuh berapa ya guys? Climb. Oke. Kita coba cek untuk store ini. Ada quick intel nih guys, belum di quick intel soalnya. Ini 3000, ini ada super shield modul warna kuning. Kayaknya kita beli ini ya. Kita beli ini. Ini ada chip. Bagus banget lagi ya. Cuman kita nggak ada duitnya guys buat ngebeli itu guys. Kita pakaiin ini aja buat almet kita semakin kuat ya. Gear. Oke, lumayan 16.000. Almet kita CP-nya 84. Ini 81 ya. Ini lebih tinggi almet kita daripada si ini guys, daripada Ejiro. Nanti kita bakal naikin almet benar-benar abis-abisan ya. Kita langsung gacha sekali lagi aja dulu. Oke, kita requit, kita coba dapetin satu lagi. Aduh, nggak dapet apa-apa guys. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want.
nambah CP kita juga dikit banget ya. Nanti kita bakal coba naikin lagi sedikit demi sedikit guys. Kita ke back, cari apa yang bisa dijadiin lah. Geosart, mentality, kostum, support, transistor. Nah ini kayaknya kita harus jual-jual ini guys. Ini kita jual-jual. Udah ada yang bisa kebeli belum ya? Coba kita cek dulu ya. 600. Ini sih gue gak terlalu butuh buat beli ini ya. Momo, Izuku, Raraka tuh gak terlalu butuh guys. Kalau udah rating segini ya, kita butuhnya ini kayaknya nih. Momo juga nanti bisa dapat ya, pelan-pelan ya guys. Ini terus, ini kita udah beli quick intel, kita tabung aja buat nanti. Gak butuh. Ini 5.000 ya. Loyalty Union. Kita beli ini. Nanti malam kita beli Bakugo aja ya guys ya. Semoga dapat Terry Store yang bagus lah. Busuk-busuk ya guys ya. Wah oh, ini duit nih. 400. Kita ke hero lagi. Oh, level selanjutnya butuhnya 2 ya. Kalau misalnya dihancurin bisa nggak? Kita nyoba-nyoba dulu ya guys. Waduh, gue naikin levelnya jadinya di level 2 ya. Terus kalau misalnya di recycle chip, support, mentality chip ya harusnya. Rebirth. Oh, kita harus coba lepas dulu deh. Kalau bisa di rebirth apakah bakal balik lagi atau enggak guys? Coba kita cek dulu ya. Crazy of the Wind. Remove. Ah, balik ya guys ya. Jadi tenang aja, kalau misalnya di twin kita bakal dapet ini lagi 50 chip atau gimana ya? Apa satu doang apa dua? Kalau di rebirth baliknya 2 atau 1 ya guys. Bisa kalau di rebirth kan balik semua materialnya ya. Gak tau lah guys, apakah itu 2 atau 1, gue gak tau guys. Cuman ya, kalau kalian mau nyoba di rebirth, nyobanya yang jangan yang emas guys. Coba aja nanti yang ungu atau yang kuning, yang biru ya. Buat itunya guys, buat apa, lihat hasilnya guys. Tapi ini bukan buat kritikal, ini nggak bagus nih. Dengan damage bonus ya, crit damage itu kita pakaiin buat Tomura mungkin cocok guys. Yang tadi kalau kita main Tomura ya, sayang kita nggak mainin Tomura guys. Oke, 88 81. Bisa kok jadi 81. Remove.
with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Okay. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Okay, kita bakal coba ngelawan yang ini ya. Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Kalau udah liat game kayak gini, emang kalah speed tuh ngaruh banget nih. Gila, anjir. Kalau misalnya menang speed aja nggak bakal kayak gitu guys. Ini si Deku pun speednya berapa nih? 1-1-2-1 ya. Speednya udah pada kencang-kencang banget guys. Gue kalah speed banget ya. Oke lah, mungkin sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you di next video. Goodbye.